Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel YouTube Doni Loren. Pada video kali ini saya akan share ke teman-teman pemula cara mengganti sandi WiFi router Merkusis MW305R. Ini adalah router Merkusisnya teman-teman. Pertama-tama pastikan dulu HP teman-teman tersambung dengan WiFi-nya. Misalnya punya saya ini nama WiFi-nya Matahariku. Ini adalah routernya Merkusis MW305R. Untuk mengganti sandi WiFi-nya atau nama WiFi-nya, teman-teman buka Google Chrome. Kemudian teman-teman ketik di sini di pencarian ini 192.168.0.1. Lalu teman-teman cari. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Itu cara yang pertama. Bisa juga teman-teman buka Google Chrome, lalu teman-teman ketik di sini domainnya mwlogin.net. Lalu teman-teman cari. Maka hasilnya akan seperti ini juga teman-teman. Sekarang teman-teman masukkan passwordnya. Password ini adalah kita buat waktu pertama kali kita setting router Merkusis MW305R nya. Jadi password ini disesuaikan saja ya teman-teman. Saya masukkan passwordnya. Nah, lalu saya tekan tombol ini teman-teman, panah yang hitam ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, untuk mengganti sandi WiFi-nya teman-teman buka wireless ini yang menu sebelah kiri paling bawah. Nah teman-teman, ini adalah SSID, ini adalah nama WiFi-nya, kemudian passwordnya ini adalah sandi WiFi-nya. Teman-teman hapus saja ini untuk mengganti nama WiFi-nya. Misalnya saya ganti di sini ya teman-teman, galeriku, kemudian sandinya saya hapus ini, kemudian saya buat 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah ini teman-teman. Lalu untuk menyimpannya teman-teman tekan save, tekan checklist itu satu kali. Teman-teman, jika sudah berhasil teman-teman ganti, maka otomatis teman-teman keluar dari WiFi-nya. Lalu teman cari lagi WiFi-nya yang dibuat tadi. Nah, ini dia teman-teman, galeriku. Kemudian klik. Kemudian masukkan sandinya. Sekarang saya sambungkan. Ini sudah tersambung teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Doni Loren ini agar channel ini dapat berkembang, dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel YouTube saya. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya.